Ini merupakan rekaman CCTV di stasiun LRT Puntikayu Palembang ketika dua pelaku pencurian kabel melakukan kejahatannya. Dalam rekaman, dua pelaku berlari menuju pintu keluar stasiun setelah memotong kabel penangkal petir. Berbekal rekaman itu, polisi dari Reskrim Unit Pidum Polrestabes Palembang menangkap dua tersangkanya. Menurut polisi, pencurian kabel listrik LRT diduga diotaki seorang oknum petugas keamanan. Polisi melumpuhkan dua tersangkanya dengan tembakan karena mencoba melarikan diri saat proses penangkapan, serta menyita kabel LRT dan pisau yang digunakan untuk memutus kabel yang dicuri. Di mana ini ada LRT yang ada di Kota Palembang yang menggunakan penggeraknya adalah tenaga listrik. Dan salah satu pengandalan listriknya adalah mulai dari kabel-kabel terbakar. Nah, pelaku ada empat, dua masih dilakukan pengejaran, masih DPO, masih turun. Kemudian dua pelaku sudah ditangkap, yang salah satu di antaranya itu adalah orang dalam di Padang. Tenaga keamanan yang ada di sana. Oleh karena kami sangat menyesalkan ini transportasi publik yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat dan kami akan terus kejar dan kami juga himbau dua pelaku segera menyerahkan diri untuk kami lakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Polisi masih memburu dua pelaku lain yang ikut terlibat serta meminta pelaku menyerahkan diri. Yudi Kiswanto, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan.